Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Jadi sebelum ni aku dah pernah share dengan korang tentang Affinity Designer, iaitu salah satu perisian alternatif yang aku guna untuk menggantikan Adobe Illustrator. Jadi hari ni aku nak try Affinity Photo pula, di mana aku sedang mencari juga alternatif bagi menggantikan Adobe Photoshop. Sebab aku memang pengguna tegar Photoshop sebenarnya. Seriously, aku memang pengguna tegar. Jadi dah menggunakan Photoshop aku rasa almost 10 years kan, ataupun lebih kan. Jadi aku rasa lebih kot, sebab aku start betul-betul serius menggunakan Photoshop sekitar 2006. Sekarang ni dah 2019. Jadinya memang tak boleh nak lari. Sebab apa, kenapa aku nak tinggalkan Photoshop? Satu, sebab pembayaran secara subscription dia, pada aku tak perlu kot untuk subscribe dia punya payment tu, sebab aku menggunakan Photoshop dan juga Illustrator sekali-sekala saja bila perlu. Jadi kalau aku bayar monthly, pada aku tak berbaloi, tak praktikal. That's why aku rasa dah sampai masa untuk aku mencari alternatif kepada Adobe Photoshop. That's why aku dah tengok-tengok perisian-perisian lain. Jadi aku tak pernah cuba lagi perisian-perisian lain. Setakat ni aku ingat macam aku pernah try Krita, tapi Krita tu dia untuk drawing, painting, digital painting boleh, tapi untuk editing foto macam kurang sikit. Jadi that's why aku nak try Affinity Photo pula. Jadi korang boleh buka affinity.serif.com, and jadi kat sini dia paparkan dia punya landing page lah, macam hari tu juga. And so dia dah menang banyak award dah sebenarnya presiden dia ni. Okay, jadi bila kau dah buka website ni, and korang boleh scroll ke bawah. Jadi kita hari tu dah try Affinity Designer, kita terus kepada Affinity Photo. Jadi aku nak tengok sikit lah, nak ajak korang tengok apakah features bagi Affinity Photo ni. Okay, jadi kalau nak lihat dia punya presentation ni dalam bentuk video kan, jadi aku rasa tak perlulah kot. So raw editing, so dia boleh edit image raw. Dia punya antara features dia HDR merge, panorama stitching, okay, menarik. Focus stacking, batch processing. Oh, batch processing macam mana tu? Okay, adakah dia macam Adobe Bridge? Mungkin adakah macam Lightroom? Okay, PSD editing. Tengok dia saja je. Highlight PSD editing. Maknanya dia boleh edit gambar Adobe Photoshop. And then 360 image editing, multi layer comp, Pro Retouch, Digital Painting, and then Fine Tune Adjustment, Flawless Retouching, Incredible Life, Filter Layers. Okay, so banyak features-features yang kita belum tentu lagi nak pakai ke tak. And then Full Raw Development, Edit Raw, Professional Lens Correction, Adjustment, View Histogram, View Edit and Exif. Boleh edit Exif. Ini perlu untuk, siapa tahu, untuk kita edit gambar. Nanti kang korang, aku akan ajar kenapa nak pakai Exif ni untuk edit Exif. Then Breathtaking Composition, Unlimited Layer Effect. Okay, Beautiful Brushwork. Okay, banyak ni. Ni apa ni? Ni drawing ke gambar ni? Macam mana tu? Dia cerita tentang stitching. Jadi kalau korang ada project untuk ambil gambar large format mungkin, and then korang nak edit, dan korang perlu stitching, and maknanya skeping-skeping ni, ambil skeping, dan masuk dalam Affinity Photo ni, and then korang stitch. Nice. Refine selection. Okay, so dia ada selection brush, Magic Wand, Makuhito, Lasso Tools, Advanced Selection, Refinement. Okay, hampir macam apa yang Adobe Photoshop ada. Tapi kalau kau lihat, memang dia orang ni cuba sedaya upaya untuk compete dengan Adobe lah. Maknanya Affinity ni nak compete dengan Adobe. Dan dia orang, aku lihat progress tu memang nampak lah, right? Improvement time to time.
nampak dari segi layout pun, dari segi color kan, dark theme dia tu memang hampir-hampir sama. Kedudukan shortcut key kan, setakat ni aku pakai pada Affinity Designer lah. Jadi boleh recommend lah sikit sebanyak. So plug-in supported brush support, maknanya kau boleh import brush. And then PSD ni aku tak pasti apa. PSD import, ok ni PSD ni memang Adobe punya, Photoshop punya file. Plug-in support maknanya kau boleh import plug-in. Instant development, ini adalah antara yang dalam proses development. So kita tunggu je lah akan datang. Okay, dekat ini ada bahagian download. Macam biasa dia ada bagi free trial. Harga dia, inilah dia. Kelebihan dia pada aku, kau tengok, RM199.90. Ni sekali bayar sahaja. Dan nak lagi best, okay, bila kau download software ni, kau boleh install dekat satu kat PC. Dia mana-mana, dia kira macam mana, kau download sekali dan kau boleh install pada PC, mana-mana PC yang kau pakai. Setakat ni aku dah download Affinity Designer. Aku ada 2 PC Windows. So aku install pada PC yang A dan aku install pada PC yang B. Tak ada masalah selagi kau punya PC. Dia bukannya maknanya kau download satu kau boleh install pada PC-PC orang lain. Kau boleh buat kan, tapi maknanya dia, orang kata apa, tak clean lah kan, tak genuine. Macam itulah. Jadi sama juga macam Affinity Photo ni, kau boleh download dan kau boleh install pada mana-mana PC kau. Jadi untuk trial kau boleh download. Sebab aku dah download dah. Aku dah download, nanti kau download lah dan install. Alright. So sebelum kita pergi ke untuk mencuba present tu, apa kata kita tengok spek. Salah tekan. Okay, technical spek untuk Affinity Photo ni. Jadi spek dia kalau Mac, okay, dia support ni lah hardware-hardware dia. So minimum hardware yang ni dia ada Core 2 okay, RAM 2GB, space dia dia nak 1.341 GB. And then dia ada HD lah ataupun lebih baik. Sebab yelah, kalau kau buat graphic design, mesti nak screen yang cantik kan. Jadi ini adalah operating system yang dia support. Kalau Windows, okay, dia nak 64-bit, okay. And then DirectX 10 compatible graphic card and above. Okay, aku punya graphic card laptop ni macam dah problem, tapi tak apa, kita tengok. And then 2GB RAM, 670 space, and then HD. Windows 10, 8, 7. So kalau kau pakai Windows XP, dia tak nyatakan kat sini, mungkin tak lepas lah. iPad pun ada kan. Jadi kita buat masa ni, kita nak aku download yang Windows lah, yang sebab PC aku ni yang Windows. So apa kata korang download dulu dan juga install, and then nanti kita jumpa masa nak test. Alright, bye. Okay, aku dah pun selamat install Affinity Photo. Jadi jom kita launch. Kita nak tengok. Okay, so start my trial lah, sebab aku pun masih lagi trial untuk 10 hari. So hopefully kita sempat lah try apa-apa yang patut. So 10 days left, so continue trial. Baca, kalau rajin baca. Okay, so accept saja. So lebih kurang macam Photoshop je kan. Okay, tunggu sekejap dan kita tengok apa dia punya. Okay, so ni adalah dia punya panel, sama saja seperti Affinity Designer. Jadi okay, so terus, alright, tu besar kan, maximize. Jadi kalau kita lihat dekat sini, and dia punya menu dekat atas ni, menu bar dia, so dia ada persona. Yes, sama macam Affinity Designer. Okay, ini adalah satu kelebihan Affinity punya produk. Dia ada persona kan, dan setiap persona ni dia ada apa ni, fungsi-fungsi tertentu. Jadi aku pun tak explore habis lagi. Jadi dia ada kegunaan dia masing-masing lah. Jadi nanti insyaAllah by time to time kita akan belajar lah apakah dia persona ni. Untuk Affinity Photo dia ada persona, untuk Affinity Designer pun dia ada persona dia juga kan. Jadi kalau kita lihat menu dia, okay, text, document, alright, okay,
Right. Okay. Dan kalau kita lihat menu dia, okay, menu dia tak aktif sebab kita tak ada subjek, kita tak ada gambar lagi. Jadi apa kata tanpa buang masa kita try buka lah satu gambar. Jadi aku dah ada dah sebenarnya. So pergi kat bahagian open, buka satu keping gambar dekat desktop, sample, ada tak sample? Okay. And then kita ambil gambar, satu gambar lah. Ini mula-mula sekali kita ambil gambar portrait. Okay, ini adalah gambar anak aku lah. And masa dia, aku rasa umur dia 2 tahun kot. Ni Alia. Jadi kita lihat gambar ni dia agak overexposed. And jadi yang tu yang kita nak cuba edit. Okay, first kali kita akan tengok shortcut Control L. Okay, level, yes. Okay, bila aku klik saja Control L, terus buka level. Control L ni dalam Photoshop adalah untuk buka inilah panel level. Jadi kita boleh adjust, kita lihat sama ke tak. So see, dia je dia punya black color. Then apa lagi yang dia boleh buat? Okay, kita adjust sikit lagi. And okay back dulu. Kita try tengok Control M. Ini adalah shortcut. Control M adalah shortcut untuk curve. Dan sama sahaja seperti dalam Photoshop. Exactly. Memang sama lah. Jadi kalau kau tengok. So kita try. Oops. Sorry. Reset. Okay. Di sini. Naik sini sikit. Perlu ke naik? Tak perlu naik pun tak apa. Kita just mark dia. Tarik bawah lagi. Ya Allah. Leo-nya. Okay. Tak apa. Okay. Sebab dia sedikit highlight kan. Okay. So, ada preview tak? Preview button. Sebelum dan selepas. Okay. Jadi kat sini, kalau dalam Photoshop tak silap aku, ada button preview. And jadi kat sini tak ada. Dia ada button ticker ni. So kau boleh je nampak, boleh je belakang. So anda kata kalau kau nak ejah lah. Okay. So kalau kau nak adjust, kau boleh buat. Kalau tak, edit. Okay. Jadi kalau nak zoom, yes, pun sama. Control spacebar. Zoom out, control alternate spacebar. Yep. Sama macam Adobe Photoshop. Okay, shortcut ya. Jadi let's say kalau tadi aku tekan control M, kalau kau lihat, aku tarik di sini. Okay, so aku okay. Zoom sikit. Nak tengok close up, aku adjust kat sini, highlight. Tak boleh, memang aku kena bawah je. Okay. Gambar ni aku shoot menggunakan lens 85mm 1.4. So sebab tu kalau kau lihat dia punya bokeh tu memang nampak lah bokeh dia lain macam sikit kan. And then dia punya sharpness tu pun macam sharp tak sharp je. Sebab dia 1.4, kena hati-hati sikit lah pada focusing. So let's say aku okay. Jadi kalau okay ni macam mana ni? Aku tekan add add preset, okay. Ke macam tu je. Tengok sikit. Alright. So kalau kita lihat kat sini, ni move to, tengok move to dia V. Ni H. Okay. Eyedropper I. Ni adalah crop to C. Magic wand selection kan. Okay. Flood select tool. So, ni dia macam mana? Macam tu eh. Okay. Okay, baiklah. Tak apa. Terima kasih. Macam mana nak hilangkan? Okay. Macam tu je. So ni adalah flood fill tool. And kenapa tak ada letak flood fill tool aku tak tahu. So ini adalah dia punya ni.
Okay, aku sebenarnya ada list juga sebenarnya apa yang kita nak check. Okay, shortcut Dodge and Burn clone stamp. Alright, kita tengok ada tak clone stamp. Clone stamp dia mana ya? Ni kot. Yes, clone stamp dia. Okay, let's see ya. Aku nak buang yang ni. Okay, nak resize brush pakai bracket. Right, bracket. Okay, betul. And then kalau pakai clone stamp ni, dia akan pakai alternate untuk copy resource. So ni aku copy yang ni. Aku paste dekat sini. Oh, mana dia? Alternate click to set the resource. Oh, alternate. And then click. Okay, aku pilih sini. And then aku letak kat sini. Jadi ya. Nampak tu? Di sebelah kanan tu ada tanda macam plus. Why tak jadi? Try sekali lagi. Ni pelik lah pula. So katalah aku nak copy yang ni. Okay, baru jadi. Tak tahu kenapa. So katalah aku letak, see, dia akan jadi macam ni copy yang orang kata kena setting lagi ni aku rasa. So aku klik sini, tengok dekat bahagian atas, hardness ni kita kurang kepada 36%. So kita lihat, baru nampak soft sikit. Okay, katalah kita nak lembut lagi, kecikkan lagi. Okay, oops, kita tekan. Okay, alternate, copy, source, kita letak. Okay, besarkan sikit. Okay, copy sini, kita letak sini. Jadi tak nampak sangat. Okay, clone stamp. Okay, success. Alright, baik, kita lihat yang lain pula. Dodge and burn. Mana satu dodge and burn dia? Oh, healing brush. Okay, kalau healing brush kita pun sama. Okay, ada lagi punya bawah dia. Healing brush patch tool. Okay, healing brush dulu lah. Healing brush ni kalau, okay, dia cakap you must click alternate. Okay, sama juga macam dia automatic, dia akan buatkan. Okay, so kita undo. Tengok yang patch tool. Patch tool ni dia kita pilih juga. Tapi aku rasa dia kena tekan alternate juga. Tak keluar apa. Why tak keluar apa? Oh. Okay, kita lah kita pilih. Oh, dia pilih macam tu. Alright. And then kita nak copy belah mana. Nampak? Bila kita gerak tu, kemana tempat yang kita pergi tu, dia akan salin yang tu. Mana yang ngam. Wah, nice. And sama, hampir samalah macam Adobe Photoshop. And next. Okay, kita tengok tools yang lain. Ada blemish removal tool, in painting brush tool, red eye removal tool. Ni kalau kau ambil gambar ada red eye, kau boleh gunakan. Baiklah. Ni pen. Pen ni aku rasa tak perlulah. Kita nak test yang ni. Okay, dia ada shape juga. Jadi tak perlu juga. Aku tak nak test yang yang lain tu. Oh, alright. Baik. Kita dah tengok tadi dodge burn dan banyak lagi sebenarnya kita dah test kat toolbar tadi. Level curve color balance. Okay, color balance. So let's say kita zoom out. And kita zoom out sekejap. Jangan marah. Kita nak main dengan color balance. Ada tak dia punya color balance? Pergi dekat bahagian edit ke layer. Okay. Alright, new adjustment. Control U. Color balance. Okay. Lebih kurang lah. Okay, nampak tak? Ni color balance. Kalau korang nak bagi dia nampak. Ni
lebih ke merah-merahan, ada orang suka warm-warm kan. Cuma aku tak nampak lah dia punya, yelah kita nak tengok sama ada orang kata display ke, kena klik ke dalam, tak juga. Maknanya preview button, ada nampak tak preview button, mana dia punya preview button. Ni shadow, ni highlight, ni okey. Aku tak jumpa bro, mana dia punya ni preview button. Jadi kita pangkah je, tak apa, sebab aku rasa macam nice dah tu kan. Alright, next. Okay, next kita nak try apa lagi? Color balance kita try. Image size, katalah sebab size gambar ni sekarang ni adalah, mana dia punya image size? File pergi dekat edit. Image size, ada tak image size? Info. Tengok pergi kat window. Look. Can view. Aku tak jumpa dah bro. Mana dia punya size? Document size pun. Tengok. Kita tengok dekat resize document. Okay, file sekarang aku rasa mungkin dekat sini lah. And aku tak sure. And tapi dekat sini dia tulis di 2848 dari kali dengan 4. Okay, dia punya width, lebar dan juga height, ketinggian dia 2 kali 4. So ini ada 8 megapixel. Lebih kurang lah 8 ke 10 macam tu lah. Okay, dan dengan 300 dpi. Okay. Jadi kalau kita nak resize, kita boleh tukar kat sini lah. So kita try Bila ada lock ni, ini bermaksud dia akan tally, dia akan orang kata apa, berkadaran. Dia, bila kita ubah dia punya lebar, ke tingginya pun akan berubah sama. And katalah kita try Okay, kita dah okay. And then kita, oh dia tak jadi lagi, sorry. Okay, kata dari sini kita buat okay 1848, dia akan tukar jadi berapa? Nampak? Dia akan kurang sikit lah. Kalau kita tengok balik dekat dokumen, resize dokumen tadi, 188 dia dah jadi 27 kan? 2782. Kalau ikutkan tadi, aku undo balik dokumen, resize dokumen, 2848 42 kan? Kalau tak, kita, boleh kita tukar jadi 1, ini jadi 27 something tadi kan? Alright, so resize pun tak ada masalah. Next. Apa lagi yang kita nak buat? Pergi dekat ke mana-mana. Okay, dah macam ni dah. Layer effect. Okay, kita sebenarnya tak tengok lagi menu dia habis-habisan. Jadi kalau kita lihat dekat sini, navigator dia dekat bawah. Aku pun tak tahu kenapa dia letak kat bawah. And biasa kita letak navigator ni dekat atas. Jadi tak apalah. And dan di sini yang kita nak lihat dekat curve. Sorry, layer. Okay. Jadi setiap kita yang kita retouch tadi, kita buat color balance, kita buat level adjustment, kita buat curve, semua dia akan create new layer. Dia tak macam, dia macam maknanya apa ni dipanggil masking tau. Dia tak macam dalam Photoshop, dia akan, kalau kita tak set create mask, dia akan terus directly edit pada gambar tu. Tapi dalam Affinity Photo ni, dia automatic create mask. And sebab tu kalau perasan, ni gambar yang dah kita proses tadi. Katalah aku off kan ni, aku rasalah kan. Ni gambar asal, nampak tak? Ni gambar asal. And then bila aku on kan balik ni, ni adalah gambar yang selepas kita edit. Yeah bro. Yes bro, macam itulah. Okay, next. Aku tak masukkan lagi dalam ni font ataupun text. And then satu lagi adalah kita nak test exif editing. Alright, jadi dekat sini kita dah lihat. Okay,
Lepas tu, okay, katalah gambar ni terang, aku nak buat dia ada vignette. Okay, so kalau korang yang biasa pakai vignette, kan? Biasa pakai vignette pula, pernah buat vignette, okay, mesti tahu menggunakan apa ni, layer effect ni. Okay, multiply. Jadi aku nak merge dulu. Merge layer, katalah let's say aku duplicate. Biasa kalau dalam Photoshop kita akan Ctrl J. Aku dah select layer ni, aku Ctrl J. Nampak? Dia duplicate. Jadi aku movekan dia semua ke atas. Kau tekan Ctrl bracket kanan, dia akan naik atas semua. Kalau kau lihat, nampak? Dia naik atas semua. Tak apa kalau kau tak faham. Dan kalau dalam Photoshop Ctrl E, dia akan merge layer tadi tu. Ctrl E. Oh, tak jadi. Tak jadi, bos. Okey, tapi tak apa. Start daripada gambar tadi, mana dia? Okay, gambar yang ni sampailah ke atas. Kita akan pergi dekat klik kanan, tengok ada tak merge. Yes, merge. And merge visible ni macam lain sikit, tapi tak apa, kita cuba jap. Okay, boleh lah. Okay, so apa effect yang kat bawah ni sebenarnya dia separate. Kalau kau lihat, okay, ni aku off kan eh. So layer-layer kat bawah ni, kenapa sampai dua kali? Oh, I see. Okay, alright, takpelah. Apa yang berlaku sebenarnya kalau aku buat tadi, okay, aku buang juga yang ni, aku repeat. Okay, aku layer-layer ni, aku klik kanan. Okay, and then aku buat merge visible. Apa yang berlaku adalah semua yang aku edit di bawah ni tadi, aku createkan satu, dia dah dia compresskan semua efek-efek tu pada jadi satu file. Maknanya ini adalah final lah, aku dah tak boleh edit dah. Kau faham lah. Okay, tapi tak apa. Okay, kemudian kita duplicate sekali lagi. Aku nak buat dia multiply. Nampak dia jadi gelap sikit kan. Sekarang kita nak pakai eraser tools. Kalau dalam Photoshop kita tekan E, and then aku besarkan sikit. Okay, memang dapat ni saya rasanya. Aku rasa dapat. Okay, E betul. And then aku besarkan sikit brush. Nampak tak brush ni dia dah mula tunjuk apakah yang dia buat. Okay, so hardness kita nak adjust. Okay, dia nampak agak sedikit slow. Okay, and then kita adjust dia punya hardness. Buat rendah je. Okay, tunggu kejap. Kelihatannya seperti dia sedang memproses. Okay, aku dah klik. Dah jadi belum? Okay, aku erase. Lihat, okay ke tak? Jadi aku nak bagi vignette ni adalah aku nak bagi kat tepi-tepi ni gelap, and tapi dekat subjek ni sahaja yang cerah. And itulah tujuan dia. Jadi mari kita lihat apakah kesan dia. Boleh jadi ke tak? And aku pun tak sure. Aku lihat kesan opacity, apa, kesan multiply ni agak berbeza daripada yang biasa. Kalau lihat jap, sepatutnya kalau dalam Photoshop multiply-nya akan jadi seperti lain. Multiply tapi multiply dia di dalam Affinity Photo ni berbeza sedikit lah. Dia multiply, rasanya multiply kau boleh. Sekejap ya. Tapi sebab dia ada kesan macam ni, kurang menarik lah. Tapi aku rasa multiply. Tak apa, kita try pergi kat multiply balik. Multiply.
apply. Okay, tekan. Okay, kita try dulu. Ubah sikit opacity ni. Tengok macam mana. Memang tak sama lah. Okay, so kita kena lihat macam mana cara yang sepatutnya untuk menggunakan layer effect ni. Lighten, no. Okay. So kalau kita lihat dekat sini, nampak tak dia punya skin tu, dekat skin muka kan. Okay, kat sini, belah-belah sini kan. Jadi dia, efek dia berbeza. Okay, baiklah, kita abaikan dulu kat yang pada, kita abaikan dulu bahagian tu. Kita lihat dekat bahagian lain dulu. Kita lihat pada bahagian lain dulu. Okay, next kita nak cuba dekat bahagian font. Alright, jadi kata aku offkan dulu sebab aku tengok tak jadi tu, macam agak sedikit mengecewakan. Jadi kita abaikan, kita pergi dekat teks. Baiklah, masukkan teks. Okay, so let's say kita letak putri. Kita letak perkataan lah, melentur buluh biarlah dari rebungnya. Okay, kita highlight sikit. Kita ubah font, ubah size dulu. Okay, alright, tak ada masalah. Besar. Kita lihat size yang agak-agak okay. Try ni. Okay, adjust. Baik. Okay, nampak macam boleh harap dia punya font. Yes. Okay, kelihatan. Okay, kita resize macam ni. Tekan shift. Oh, dia tak ikut ratio. Tapi kalau kita tak tekan, dalam Photoshop kita tekan, kena tekan shift untuk resize ikut ratio. Kalau dalam orang kata apa, Affinity Design, Affinity Photo, kalau kau tekan shift dia akan lari. Itu kontra, kalau tak silap akulah kan. Jadinya okay. Okay, so biarlah dari rebungnya. Buka font. Okay, tengok font yang okay sikit, yang boleh just sekadar untuk test. Adobe Gothic tadi pun macam okay, Adobe juga kan. Itulah dia. Aku tak, ialah sebab baru install kita tak ada font yang canggih-manggih. And, jadi kita lihat mana yang agak okey. Okay. So kita buat macam ni. Okay tak? Kalau macam ni, apa kata kita sebenarnya, kalau lagi shock, kalau kita boleh gelapkan sikit ke belakang ni. Ok, tak apa, aku ada idea. Kita buat new layer. Macam mana nak buat new layer? X pixel layer. Oh, dia kira panggil X pixel layer. Kita ambil, ada tak gradient tool? Yes, this one.
kita ambil warna which where is color. Kita ambil warna yang gelap sikit. Oops. Oh. Ini aku dah buat. Okey, kita ambil fill, kita ambilkan. Kita nak gradient. Kenapa dia keluar macam tu? Linear. No. Aku rasa sebab ini. Okey. Ini macam ni kot. Okey, pilih. Kalau ini aku buat dia sebagai opacity 100%. Yang ni aku buat dia warna hitam. Okey. Gelap. Yes. Oh, dia cara dia macam tu. Dia okey, baiklah. Okey. Ini kita boleh adjust. Okey, baik. Macam tu ya tuan-tuan. Nak guna Affinity Photo. Baik. Once dah confirm, kita klik pada panah-panah ni kot. Jadinya dia akan create new layer gradient macam tu. And then katalah aku biasanya aku akan cuba buat dia main dekat sini. Overlay adjust sikit dekat dia punya opacity. Yeah. Okay, kita gelapkan sikit atas. And then yang ni pula, apa yang kita boleh buat? Apa kata kita tukarlah warna putih? Okay lah sikit tak. Okay, right, beres bosku. Semuanya bisa diatur. Ini boleh gelap lagi tak? Nak gelap lagi pun boleh. Alright. Jadi zoom out. Nampak macam iklan tak? Okay. Baiklah. Okay. So next, kita dah buat font. Ada satu lagi aku nak try. Layer effect. Ada tak? Dia ada. Mari kita lihat. Okay, kalau dalam Photoshop, kalau siapa yang pernah pakai, dia ada dipanggil sebagai text effect kan. Tapi kat sini macam, kita lihat boleh buat drop shadow ke kan. Tu dah panggil layer effect. Ke dia cara dia lain. Kita klik sini, kita pergi dekat layer. Aku rasa ya dah. Okay, so kalau kau dekat sini, klik kat layer, dia panggil new adjustment layer kan. Mana tadi? Ni lah, new layer live filter. Dan dia ada shadow highlight. Ya ke? Cuba kita lihat. Bukan. Okay. Jadi kita tak jumpa lagi ke efek ni. Gradient overlay outline. Shadow. Outer shadow. Dia macam ni. Dia sedikit berbeza. So shadow ni kita nak kat bawah. So kita kena gerakkan ni.
Yes. Nampak tak? Nampak tak? Korang nampak tak? Ha. Tak nampak tu payah tu. So aku dah set dia. Okay. Kalau radius kecil sikit. Baru nampak. Nampak tak ada shadow? Yes. So aku kena offset tu jangan jauh sangat. Baiklah. Jadi begini cara dia dalam Affinity Design. Okay. Next, apa lagi yang kita boleh buat? Okay, font lebih kurang kita dah cuba. Kita tak boleh nak cover semua kan? Mana yang penting-penting dulu. Nanti kan next session baru kita boleh explore yang lain. Seterusnya adalah aku nak edit dia punya exif ni. Kat mana ni? Edit. File. Okay, pergi dekat edit. Ada tak tempat untuk edit info dia? File punya info. New. View. Studio. Okay. Studio dekat bahagian letak elif. Yes. Okay, as if semua keluar. Jadi aku rasa memang tak dapat kot untuk edit as if. Malangnya tak boleh nak edit as if. So bila tak boleh nak edit as if, detail semua ada kan? Sebab ada ketika nanti aku memang perlukan untuk edit as if. Bukan edit as if sebenarnya, aku nak letakkan dia punya gambar punya caption, dia punya keyword. Okay. So itulah. Maknanya bila tak boleh, kita tak ada nak cakap apalah kan. Jadi aku rasa itu sahaja sharing kita pada kali ini. Kita dah apa yang kita belajar hari ini, apa yang kita berkongsi hari ini adalah kita dah tengok macam mana Adobe dah pula kan, Affinity Photo. Kita secara umum dia menarik. Pada aku quite convincing, ada peluang untuk dia sama level dengan Photoshop kan. Cuma masih banyak lagi lah yang perlu dia buat untuk improve. Cuma dah nampak dah sikit step by step dia dah ada function-function mostly dah boleh pakai. Tapi masih lagi banyak yang aku nak tak ada kan. Tapi it's okay kan. Kita akan cuba explore dalam masa 10 hari ni, tengok macam mana. Kalau okay, insyaAllah memang aku akan belilah perisian ni. And sebab aku kalau boleh memang nak tinggalkan Adobe. Sorry to say, memang aku memang nak tinggalkan. Jadi aku pun tak sanggup nak subscribe semata-mata. Aku just guna Photoshop sebab masa ni aku just nak edit gambar sikit-sikit. Bukan macam dulu. Mungkin aku dulu aktif sebagai full-time photographer, aku perlukan heavy usage on Photoshop. Sekarang ni sekadar untuk buat, orang kata apa, cover, untuk buat design, orang kata apa, untuk masuk teks, just simple editing. Dan tak perlu orang kata hari-hari hadap pun. Jadi sebab itulah aku nak beralih kepada yang lebih murah lah kan. Okay, baik. So aku harap sharing kali ni membantu korang untuk lihat sebesedikit. And jangan lupa komen, tinggalkan pandangan korang tentang Adobe Photo ni. So macam mana, okay ke tak okay? And jangan lupa like dan juga subscribe. Terima kasih banyak. Kita jumpa lagi dalam sharing yang akan datang. Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.